Tim Satgas Polwan RI Pemulihan Pasca Gempa dan Tsunami Palu Donggala tiba di lokasi Desa Malai, Balaisang, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sekitar pukul 16.15 WITA menggunakan KRI layang milik TNI Angkatan Laut. Hadir untuk memberikan pemulihan trauma kepada masyarakat desa, terutama trauma kepada anak-anak pasca gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah, serta membawa bantuan logistik makanan dan obat-obatan bagi masyarakat desa Malai. Dalam kunjungan ini, turut hadir Koordinator Staf Ahli Kapolri, Irjen Pol Muktiono, SH, dan Wakapolda Kaltim Brigjen Lukman Wahyu Arianto yang bertugas sebagai tim Nusantara Polri beserta Bupati Donggala Bapak Kasman Lasa dan Ketua DPR Donggala Bapak Abdul Asis Raud. Penyerahan bantuan ini berjalan aman dan tertib dengan didampingi oleh camat dan kepala dusun masing-masing desa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, tim Tribrata TV. Salam Tribrata.